I'm on my own, broken alone. Cristiano Ronaldo langsung menguasai puncak daftar top skor menyusul kemenangan Al Nassr atas Al Sabah di Liga Arab Saudi 2023-2024. Duel Al Nassr versus Al Sabah di Al Awal Park, Riyadh dengan skor 4-0 untuk kemenangan tuan rumah. Tampil di hadapan mayoritas pendukung Al Nassr, Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dan 1 asis. Berkat total 5 gol dan 2 assist, CR7 pun melewati 2 pemain sekaligus, Abdurrazak Hamdallah dan Malcolm, di daftar top skor. Hamdallah dan Malcolm sama-sama telah membukukan 4 gol dan 1 assist. Dalam laga Al Nassr atas Al Sabah, ex-bintang Real Madrid itu nyaris kembali mencetak hat-trick seperti ke gawang Al Fatih pada pekan ketiga Liga Arab Saudi. Ronaldo, you got it! Ronaldo! Goal! Goal, goal, goal! العالم لوحده! Ronaldo! نجم السعودية! بأقدام قوية! أسفل الجول! من أجمل ما يكون! في كالعادة! Pada Rabu dini hari, pasukan Luis Castro langsung tampil menekan hingga mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-13. CR7 yang tampil sebagai eksekutor penalti sempurna melaksanakan tugasnya. Di menit ke-19, Cristiano Ronaldo kembali membobol gawang Al Sabah, tapi wasit menganulir gol itu karena menilai ada pelanggaran. Ia kembali mengeksekusi penalti pada menit ke-38 untuk membawa Al Nassr unggul 2-0. 2 menit berselang, Cristiano Ronaldo menyumbangkan assist untuk gol Sadio Mane. Berkat 1 gol tambahan itu, Sadio Mane ikut bersaing di papan atas daftar top skor Liga Arab Saudi. Kini, ex-bintang Liverpool itu membukukan 4 gol. Gol Ronaldo, Mane! Mane! Gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Ronaldo! Mane! والكرة بالشباك! السنغالي! أكبر فتاك! تونسية! نصراوية! عالمية! Babak pertama ditutup dengan skor 3-0 untuk keunggulan tuan rumah. Di menit ke-63, Al Nassr mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol balasan dari titik putih. Sayangnya, Abdul Rahman Jalib gagal mengeksekusi penalti. Berkat kemenangan kedua itu, pasukan Luis Castro melencit ke posisi ke-6 klasemen Liga Arab Saudi. Sebaliknya, Al Sabah kian terpuruk ke zona degradasi, tepatnya di posisi ke-17. Cristiano Ronaldo sendiri dinilai berhasil menginspirasi kemenangan Al Nassr atas Al Sabah dalam lanjutan pekan ke-4 Liga Arab Saudi 2023-2024. Dua dari 4 gol Al Nassr diciptakan oleh Cristiano Ronaldo. Brace yang dicatatnya semua berawal dari titik putih alias eksekusi penalti pada menit ke-13 dan 38. Cristiano Ronaldo tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah brace yang ia cetak dini hari tadi. Pesepak bola asal Portugal itu menyebut kemenangan Al Nassr tak lepas dari kerja keras satu tim. Sungguh suasana yang luar biasa di stadion kami. Sangat senang merayakan kemenangan ini bersama penggemar kami. Performa luar biasa dari tim, Famos Al Nassr, tulis Cristiano Ronaldo dalam unggahannya di Instagram. Suasana hati Ronaldo memang sepertinya tampak sangat bahagia. Saking bahagianya sang bintang, dia melakukan selebrasi anyar dengan melakukan tarian khas Timur Tengah. Excited.
Tarian itu membuat para supporter yang menonton nampak terkejut. Mereka tak menyangka Ronaldo hafal dengan tarian khas Timur Tengah itu. Satu stadion pun langsung bersorak setelah sang mega bintang melakukan tarian itu. Tentu, ini menjadi momen yang sangat langka sekaligus momen yang sangat membanggakan bagi warga Arab. Sebab, orang seperti Ronaldo mau melakukan dan menghafal gerakan tersebut. Tidak hanya di lapangan, sang striker juga sempat melakukannya saat berada di locker room. Dia bersama rekan setimnya merayakannya dengan menari-nari bersama musik yang mereka nyalakan. Ya, memang Ronaldo selalu saja membawa sesuatu yang positif untuk rekan setimnya. Moodnya hari ini pun nampak bahagia setelah membawa tim Al Nassr menang telak 4 gol tanpa balas melawan Al Sabah. Update setiap harinya cuma buat kamu.